Mahkamah Konstitusi MK menyatakan, tudingan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo Jokowi ikut KUKW dalam pemilihan Presiden tahun 2024 tidak terbukti. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang dibacakan MK. Dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum PHPE Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dibacakan hari ini, Daniel melanjutkan, dalil yang menyebutkan Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dalam pemilu tahun 2024 juga tidak terbukti. Dia mengatakan, para pemohon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai makna dan dampak kau-kau tersebut. Daniel mengatakan, berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, seperti artikel dan rekaman video berita, memang menunjukkan kegiatan Presiden Jokowi. Bukti-bukti yang diajukan, kata dia, juga menunjukkan berita media massa tentang pernyataan Presiden Jokowi tentang ikut kau-kau dalam Pilpres tahun 2024. Namun menurut hakim, hal tersebut belum cukup kuat menunjukkan keterlibatan Presiden Jokowi.